tak selepas dulu. Vlog kegiatanku hari ini mau keluar pertama aku mau belanja buat perlengkapan kamar mandi sama mau beli sunblock juga karena sekarang udah ada matahari lagi walaupun aku tidak mengerti walaupun sebenarnya ini musim dingin tapi matahari masih terus bersinar tapi ya grateful alhamdulillah. So ikutin aja vlognya. Dan satu lagi yang aku ingin kabari juga ke teman-teman, hari ini adalah hari pertama aku les vokal di Claudia Emanuela Santoso. Jadi I'm so excited gimana keseruan nanti les vokal bersama Claudia. So keep following the vlog guys. Ikutin ya sampai habis. Thanks. Ya aku mau siap-siap dulu. Meanwhile. So tebak guys, aku kelaparan. Jadi aku makan ini dulu, student footer. Isinya tuh ada macam-macam kacang gitu. Aku nggak tahu ini walnuts bahasa Jermannya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Enak. Terus ada kismis di dalamnya. Mengganjal perut yang lapar. Sini juga ada kacang mete. Sama ini juga nggak tahu apa kacang apa jenisnya. No. Sebenarnya ini kayak werbung ya, kayak iklan. Nggak dibayar tapi ini makanan kalau aku dulu di kampus bawa ini di kelas juga sambil makan jadi worth it. Dulu aku bawa ini ke kampus abis ini aku pakai jaket dan cek berbindung cek jadwal keberangkatan abisnya ada jam berapa ya. Aku ketinggalan bus guys. So ini aku mesti nunggu sekitar 8 menit lagi. Keep following the vlog guys. Ini aku lagi di halte bus menuju tempat Muller, nama shopnya, nama supermarketnya namanya Muller. Dan aku mau beli toge ke toko Turki buat nanti mau bikin, kata Claudia mau bikin semur. So yeah, let's see. Sekarang aku lagi di stasiun kereta. Tadi busnya telat, sekarang S-Bahnnya juga kelewatan. Jadi aku masih nunggu sekitar mungkin 6 menit setelah kereta yang sebelah sini jalan. Baru nanti dia datang. Gak apa, kita nikmatin perjalanan kita kali ini. Oke. Aku udah di depan toko Muller buat beli hand body sama peralatan dapur kayak kamar mandi maksudnya sama titipannya Audi dan ini ngantri sih. Wow, ngantri harus ngantri dulu dan ini udah aku udah di dalam Muller. Sekarang aku lagi cari sabun titipannya Audi. Ini guys, dia pesen 3 biji. Oke. And then lagi ya. Sedang aku deh. Ya, punya kehabisan. Harusnya di sini. Harusnya ada di sini Pure Seduction. Tapi habis. Aku coba yang lain apa ya? Bingung guys. Ini aku coba yang Aqua Kiss deh. Ya, let's see. Tempat selanjutnya ke toko Turki beli toge. Oke, aku udah depan toko Turki. Di sini banyak banget guys, murah-murah. Kok
tiket mungkin ada. Kita kayak manggolasinya orang Turki gitu. Dengan beli ini dua deh, satu buat Audi, satu buat aku. Let's go, kita bayar. Oke, sekarang aku mau on the way ke rumah atau ke apartemennya Audi. Ini mau cari Uban. So, keep following the song. Sekarang aku udah nyampe di apartemennya Audi. Bagus, ada tempat belajarnya, tempat gym, sama tempat cuci-cucinya juga di dalam, keren. Dan ini yang paling aku suka, tempat cucinya, bagus dekorasinya, aku tunjukin. Tempat mesin cucinya Audi. Dan ini yang paling aku suka, jadi gak bosan kalau kita nunggu cucian gitu. Dan selalu ada desinfection mito yang aku suka ini. Nah, bagus. Ini dia tempat gymnya. Cuman karena lagi pandemi jadi ditutup deh kayaknya. Guys, aku udah mau mulai les vokal di Audi. Ini yang pertama kali. Makasih ya Di, mantap mantap. Keren. Iya, ya mungkin aku bakal bikin time lapse aja karena suara aku jelek jadi aku malu. Following the vlog ya guys. Kita nanti mulai. Mulai dari mana? Ya, jadi aku beberapa teknik itu kayak ya coba kalau apa yang kamu tahu gitu. Sebelum orang nyanyi apa yang kamu tahu? Sebelum orang nyanyi. Apa yang pemanasan dulu nggak sih? Kayak kayak bisa nge-gym kan pemanasan dulu. Iya. Terus apa aspek-aspek yang penting deh kalau orang nyanyi? Aspek-aspek penting yang tahu kamu vokal. Iya lah vokal. pernapasan. Terus tadi pernapasan. Terus yang aku tahu itu doang sih. Oke. Jadi kalau orang yang itu ada beberapa yang ingin pernapasan, terus juga Oke. Alright. Terus ini kenapa Odi milihkan aku pertama kali? Aku beginner banget nih guys, enggak tahu sama sekali. Lagu tentang kamu dan kenangan dari Maudie Ayunda. Yang ada di otak aja. Oh, yang ada di otak. Oke, okay, guys. Begitu ceritanya. Soalnya menurut aku ya ini lagunya sebenarnya dari range juga gampang. Oh, cuma cool. Kayak nyanyinya apa harus kayak pakai hati gitu. Iya, dia sih. Yang spesialnya perasaannya. Oh, karena maknanya juga. Iya sih, dari back soundtracknya film Habibi dan lain-lain itu ya. Kan kayak ceritanya luar biasa banget gak sih, kayak itu juga cerita asli gitu kan. Iya. Ya tapi kalau dari musical, segi musikal itu ini nggak punya range yang segila yang kayak lagu Mariah Carey. Oh iya iya, siap siap bos. Oke. Ya toh. Jadi ikutin aja guys, nanti aku time lapse. Oke. Jadi kita mau belajar pemanasan dulu. Oke. Bisa kayak aku pakai gitu. Kalau aku ya sama juga. Oke. Terus naik. Dasarnya gimana? Oke, satu, dua, tiga, empat. Thank you.
vaksin. Itu juga buat tes. Oke. Okay. Tes kepekaan kita. Iya. Bahkan kalau misalnya nanti kamu kayak udah lancar nih, gurunya tuh bakal random gitu. Jadi kayak nggak ngapalin Ryan Folge, tapi ya ngetes aja gitu, suka-suka. Mantap, mantap. Tes, emang karena ya loncatan-loncatan ada. Biar ada pekaan di, juga nih, di mana ya, di mana biar tahu juga ya. Oke. Okay. Dan itu bisa dilatih, guys. Ya, kita cobain pakai karaoke ya. Oh, wow. Apakah aku bisa? Usa itu senja jadi sendu. Prama. Ada aku deg-degan ya. Kamu tuh masih malu-malu. Iya. Benar. Volumenya itu kecil banget. Okay. Itu tuh bukan volume normal orang nyanyi. Iya, tapi enggak malu. Tapi emang malu aja. Sebenarnya volume kamu enggak segitu. Iya, iya. Okay. Terus yang kedua, itu kamu masih ragu. Kamu bukannya enggak bisa, tapi kamu ragu. Ragunya kenapa? Jadi kalau karaoke ini musik pengiring itu kan enggak kayak pakai jadi kayak dia cuma teng-teng gitu kan. Di otak kamu tuh kayak belum kamu gak mikirin nada yang harusnya kamu lalui, tapi kamu ngikutin ininya. Jadi kayak kadang-kadang kamu kayak sebenarnya itu maksud kamu gitu, tapi gak di sini, gak di layar tadi, gak di titiannya. Kayak misalnya kita punya satu bambu gitulah. Kamu tuh bisa kesini, kamu bisa kesini gitu karena kamu otaknya belum nyetel gitu. Padahal kamu maksudnya ke situ kan, tapi kamu belum nge-matching gitu, nge-set satu bambunya itulah buat tujuan kamu kesini. Iya gitu. Karena kamu belum nyanyi sepenuhnya, jadi kayak aku belum tahu lagi ya. Okay, okay. Coba kamu dengan volume yang ya udah semisanya aku dulu ya. Coba duduknya segini. Okay. Kita mulai. Selesai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Kali sehari. Dah. Udah kemajuan, guys. Thank you. Sama-sama. Berarti ya sampai kini aku kesepian. Iya. Ya. Ditunggu ya kedatangan selanjutnya. Ya. Next time. Gimana testimoninya? Testimoninya? Karena kita merasa kayak udahlah ya, maksudnya kayak teman aja gitu ya. Kalau dia ngoreksi ya aku segerna gitu, jadi kayak nggak ada sungkan gitu, jadi kayak enak. Aku juga kayak nerima aja gitu, kayak oh iya bener, karena aku ngerasa ya aku nggak ada ilmu sama sekali, terus dia lebih ilmu, ya udah gitu. Aku ngerasa ya ya bener, dia bener, aku dia tahu banget apa salah aku. Soalnya tadi aku masih malu-malu, tahu banget. Terus kedua apa tadi yang kamu bilang yang kedua? Oh nggak ada bayangannya. Iya nggak ada bayangan, itu bener banget. Terus ya udah aku kayak berusaha apa ya, mencoba memahami, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu ya, mengilhami. Dan aku merasa kamu pas sama apa yang aku mau gitu loh. Iya kayak misalnya okay. Misalnya aku masih pemula ya, kamu tuh gak nge-course aku mesti kayak gini, mesti kayak gitu. Dan kamu tahu misalnya kamu kalau rendah gak bisa deh gitu, kamu kalau tinggi oh bisa nyambung gitu, itu kamu tahu gitu. Karena emang aku tipikal yang kalau rendah kayak ngap. Nah itu aku suka sih, kayak oh ini bener sih gitu. Dari timbre dan range suaranya juga kayak gitu. Maksudnya kayak kalau timbre tuh warna suaranya, kamu tuh lebih kayak kamu lebih banyak yang pakai gitu kan, kayak ngegas gitu nggak sih jatuhnya, atau nggak beda? Nggak, kamu nggak yang kayak powerful yang kayak lebih cenderung ke bawah. Oh. Aku rasanya karena kamu selama ini kayak aku suka dengarnya kamu nyanyi kayak gitu kan. Oh, oke, iya iya. Menurut itu yang kamu kirim ke aku juga. Oh, iya. Aku lebih kayak ke atasnya gitu. Iya, itu benar sih. Dan menurut aku nada tinggi dan nada rendah itu lebih susah nada rendah loh.
Kalau nada tinggi kamu bisa ngelatih untuk expand range kamu jadi lebih tinggi. Tapi kalau nada rendah itu susah, gimana caranya? Coba kayak Tapi biasanya bisa. Orang-orang kayak penyanyi itu lebih sukanya nada rendah gitu atau enggak? Tergantung. Itu kayak menurut aku beda-beda sih, orang-orang enggak bisa disamain. Nah, kalau nada tinggi itu bisa pakai teknik banyak. Kalau nada rendah enggak bisa. Jadi mantok gitu ya, mentok-mentok. Oke. Sip. Itu guys. Jadi emang dia juga enggak sungkan gitu kalau ngoreksi ke aku juga kayak udah ya udahlah gitu. kamu jangan kayak gitu, kayak ya egal gitu, ditepok deh, enggak ditepok. Woi, salah gitu enggak sih? Kamu ngerasa perbedaan ngerasa gimana? Aku kan dia bilang aku kurang self confidence tadi pas nyanyi. Awal-awal emang iya sih, kayak aku deg-degan. Kayak ini aku pertama kali nyanyi, udah gitu diajarin sama Audi kan, sama yang benar-benar yang udah tahu vokal gitu. Terus pas aku dibilang kayak gitu sama Audi, terus ke-trigger, ayo konsep confidence. Terus ya udah jadi ya udah egal gitu bebas. Terus, gitu sih kemajuannya. Terus kamu ngerasanya gimana lagi? Dari suara dan pendengaran gitu. Aku lebih vokasi sekarang. Lebih vokasi. Enggak banget sih. Kayak ada kemajuan lah satu step. Ya, ini maksudnya baru 40 menit. Iya, masuknya oh ke sini. Ini 1 2 3 4. Tadi kan aku 14 aja gitu nyanyi itu sih. Walaupun aku sama sekali enggak tahu sih ini apa gitu. Do re mi fa sol la si do sebenarnya tahu lah, cuman kayak ini ya maksudnya di mana, harus ngomongnya nada kayak gimana. Itu aku baru tahu sekarang sih. Hebat, pintar. Tapi ini masih mau pintar. No, amin. Iya, aku pingin lagi sih. Pengen next lagi. Time. Pingin ngabisin lagu ini. Siap. Pinginnya. Iya. Okay. Kita semakin kayak nanti semakin cepat gitu, kayak semakin kelar gitu. Amin. Semakin cepat kelar. Amin. Yeay. Masih dasar sih. Okay, guys, thank you very much. Kalau kalian mau boleh enggak sih kayak gitu? Enggak tahu sih. Gue enggak ngerasa siap sih. Soalnya lagi sibuk juga. Ini kan gara-gara Natal. Pokoknya kayak gitu guys, ini aku dapat kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Bun. Sama-sama Bun. Ya Bun, anak ini sudah mulai bisa nyanyi. Sudah mulai aktif. Okay, guys. See you. Kita makan-makan. Yay. Time for eat. Bye. Gimana ya? So guys, akhirnya alhamdulillah aku udah sampai rumah. Thanks for watching. Udah nonton videoku kali ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Menurut kalian gimana nih? Pemula kayak aku belajar les vokal bersama Audi, jangan lupa ya komen di bawah. Terus gimana menurut kalian kalau ada ide aku ngevlog apa lagi, kasih ide di bawah juga ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you, see you next video.